Jumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren akan memotong seorang anak kecil yang biasa nangis, guys ya. Coba lihat aja nanti hasilnya, nangis atau tidak. Biasanya histeris kalau nangis. Tapi kali ini anaknya kan sudah agak gede ya. Nah, mungkin sudah agak terbiasa kali ya dengan dipotong rambutnya. Tapi biasanya masih nangis. Coba aja. Oke guys, ikutin terus ya sampai selesai hasilnya. Minta tolong dia. Minta tolong sama siapa? Ayo. Minta tolong sama siapa? Oh, potong biar cakep kok. Sakit. Ah!
Boten. Oh, mari rek. Pon mari. Kar didik. Kar didik wes di. Iya itu mama. Lari kecil. Acur acur. Acur acur. Tinggal dikit, tinggal dikit. Ini loh. Ngarepe. Ngarepe pun. Cekak nang anu nggih, cekak nang mata nggih. Cekak tiba-tiba ae. Apa antus dah nangis dah? Kayak mbak. Ketok weh. Kemana nih arang-arang? Nun. Iya pun 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 terus sih, sekarang nggak cerita. Pun. Pegel nangis. Acur wes, acur. Wes lemes wes. Lemesnya karena enggak ada pertolongan. Tinggal dikit. Acurnya kan acur. Finishing. Iki lho tulane. Mas. Halo, hati itu tempisan hati. Ayo. Ceritanya memotong anak kecil yang anaknya kalau dipotong nangis tuh sampai beribet semua tuh nangis di ini sama anak warung itu juga nangis di belakang. Ya selesai. Jadi guys, terima kasih sudah menonton.